Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wa ala
Ya
majlis tawassul cerita jadi pemimpin insyaAllah. Al-Fadil wal-Izzah wal-Fudulat para masyayikh, para asatidz, para habaib, para tuan guru, wakil khusus Akhi Nabilah, tuan guru Haji Muhammad Habib Zain dan yang lain-lain tanpa dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya terhadap saya pada beliau yang kami muliakan. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan, mari kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat iman, nikmat Islam sehingga dapat berhimpun di satu majelis yang insyaallah penuh barokah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam semoga sentiasa tercurahkan pada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah shalawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesusahan, janganlah kecil hati. Karena seringkali adanya pertolongan Allah itu datang ketika kita sudah dalam keadaan tak mampu berbuat apa-apa. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badrin dalam perang Badar. Wa antum adillah,
sedangkan kalian dalam keadaan lemah, dalam keadaan terhina, dalam keadaan serba kekurangan. Dalam perang Badar umat Islam hanya berapa? 313. Perang Kafir berapa? 950. 3 kali lipat. Tapi karena pertolongan Allah ini, akhirnya umat Islam diberi kemenangan. Betul? Betul. Juga begitu ketika zamannya Nabiullah Daud, orang-orang awam sudah kecil hati sambil mengatakan qalu la taqata lana li Jalut wa Junud. Tapi kemudian qalal ladzina yadhunnuna annahum mulakullah kamil fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Tahu arti? Orang-orang awam mengatakan la taqata lana yauma bijalut, hari ini kita tak mampu, sudah tak mampu untuk menghadapi tentara Jalut, tak mampu gitu. Karena banyak orang munafik di antara gitu. Tak mampu. Apa kata orang yang yazunnuna annahum mulakullah? Kata orang yang yazunnuna, yang mengira, menyangka, merasa berjumpa dengan Allah, mengatakan kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'illah. Sini banyak golongan yang sikit, golongan yang lemah, ghalabat fi'atan katsira, dapat mengalahkan golongan yang kuat, golongan yang hebat. Syaratnya bi'il, bi'il. Keyakinan yang macam ini kadang-kadang yang tak ada dalam hati kita. Coba kalau kita tengok sejarah, betapa Allah menolong hamba-hambanya, para nabi-nabinya, dengan perkara yang kecil. Contoh Nabiullah Ibrahim, siapa lawannya, raja siapa? Siapa? Raja Nam, Raja Nam. Macam mana Nabiullah Ibrahim dapat mengalahkan Raja Namrud? Macam mana beliau? Tahu sejarahnya? Abu? Iya? Kan itu. Matinya Raja Namrud karena apa? Matinya Raja Namrud karena apa? Orang yang mengaku sebagai raja besar, raja yang hebat, dapat dibunuh oleh satu tentaranya Allah yang rupanya nyamuk. Nyamuk masuk dalam hidungnya atau mungkin telinga, terus masuk sampai ke otak. Ini di tinggal sendiri.
mati hanya karena seekor. Betul. Hanya karena seekornya. Api yang membakar Nabi Ibrahim yang demikian besar apinya, tapi terasa sejuk hanya karena seekor burung pipit. Ada seekor burung pipit ambil air, dituangkan, disiramkan kepada api yang besar, ditertawakan oleh burung-burung yang lain. Burung pipit. Tak lo. Macam mana api yang demikian besar itu dapat padam hanya dengan kamu mengambil air yang tak banyak. Berapa banyak air yang diambil burung pipit? Tapi berkahnya itu, api tidak membakar Nabiullah Ibrahim. Itu syariat saja. Apa jawabnya burung pipit itu? Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan mungkin tak ada gunanya, tapi sekurang-kurangnya aku dapat menjawab kalau Allah bertanya kepadaku, apa yang kau lakukan ketika kekasihku, ketika hambaku ini, kekasihku ini memerlukan bantuan, aku sudah boleh jawab. Tapi macam mana dengan kalian? Akhirnya tersadar yang lain itu, akhirnya ikut juga mengikuti burung pipit. Juga begitu sekarang saudara-saudara kita di Palestina. Betul. Perlu bantuan tak? Apa yang dapat kamu bantu? Apa? Nak pergi ke sana? Matilah kan? Apa yang harus bantu? Kalau tak bantu sama sekali, takut nanti ditanyakan, wahai hamba-hambaku, ketika saudara-saudaramu terhimpit di sana memerlukan sokongan dan bantuan, apa yang dapat kamu bantu? Aku. Sekurang-kurangnya do. Yang kedua, jangan beli produk Zio. Paham? Diniatkan membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yahtamma bi umuril muslimin. Awati. Tidak termasuk golonganku orang-orang yang tak punya kepedulian dengan urusan umat Islam. Betul. Kita kadang-kadang tak peduli, nah, itu urusan Palestina lah. Saya kah uang Malaysia? Tetangga kita punya masalah, kita pun tak ambil peduli. Kamu siapa kamu? Saudara bukan.
laisa minna man lam yahtamma bi umuril. Mari kita lagi tengok bagaimana pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana Allah menolong Nabiullah Musa alaihissalam dengan apa? Dengan tongkat kering, kayu kering. Iya. Apa hebat kayunya? Kalau hebat kayunya, ambil sekarang ke Turki. Ketuk kepalanya Israel. Bukan kayunya. Paham? Tapi kalau yang pegang Nabiullah Musa lagi. Ketika orang-orang sedang haus, Nabi Musa, saya tak perlu aku, saya yang ada air, saya minta air, 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 Nabi Musa. Ini saya banyak kaum macam ini. Awas kalau sampai kaum saya meninggal dunia. Zolim kamu Musa. Aidis tasqa Musa. Rabbahu. Ayo padri biaso kal aja. Pukulkan Musa tongkatmu itu kepada batu. Fajar irna ta'is. Irna ta'asro aina. Ketika Nabi Musa dengan kaumnya dikejar oleh Fir'aun di belakang musuh, depan lautan, Musa mati gitu sudah, tak ada jalan lagi, mati gitu enggak. Itu dikejar, kita dikejar oleh Fir'aun, sementara di depan adalah lautan. Apa kata Allah? Fadribi aso kalba'ar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Hanya tongkat. Hanya tong. Apa hebat tongkatnya ini? Jangan lihat tongkatnya. Kita kadang-kadang yang kita lihat itunya, bukan kuasa Allah, bukan kuasa Allah. Mbak, bagaimana caranya Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman yang direbut oleh Ibrahim? Nabi Sulaiman keluar dari itu. Bagaimana caranya? Hanya dengan seekor ikan. Ditolong oleh seekor ikan. Ketika Nabi Sulaiman sedang mencari ikan, ikan terkena di belakangnya, di situ ada apa? Cincinnya. Akhirnya dapat kembalilah kerajaan Nabi Sulaiman melalui siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Allah ya, yang buta matanya karena begitu sedih kehilangan anak tercinta. Dengan apa dapat kembali, dapat sembuh? Hanya dengan jubah. Hanya dengan jubah. Apa hebat jubahnya? Bukan jubahnya yang hebat. Betul? Cuma mantel kita itu sering silap. Yang kita lihat itunya hebat. Betul.
bagaimana Allah menolong baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh orang kafir ketika beliau hijrah. Beliau masuk dalam gua, gua apa namanya? Gua apa? Gua sur. Bagaimana cara Allah menyelamatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan seekor laba-laba dan dua ekor burung merpati. Hanya dengan seekor laba-laba cara Allah menyelamatkan. Begitu hina, begitu. Jangan lihat laba-labanya ini, lihatlah kuasa, kuasa, kuasa. Justru kata-kata kehebatan yang Allah bagi kepada kita itu menyebabkan kita terhijab dari Allah, keyakinan kita menjadi lemah. Wa yauma hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughnikum syai'a. Ketika dalam perang Hunain, umat Islam berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Berapa jumlah umat Islam? Tak paham? Tak paham sejarah? Tarikh tak paham? 12.000 orang kafir berapa? 2-3.000. Secara logik pasti menang. Iz a'jabatkum kasratukum ternyata falam tuni'ankum syai'a. Karena kamu bangga dengan kehebatanmu, dengan banyaknya jumlahnya kamu, itu justru menyebabkan lemahnya keimanan kamu. Kamu terhijab hatimu dari Allah Subhanahu wa taala. Waqafat al-ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Akhirnya bumi terasa sempit padahal sebenarnya lapang. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu berpaling melarikan di jumlah yang banyak ternyata tidak menyebabkan dia hebat. Orang Melayu dengan orang Cina ramai mana? Orang Melayu ke orang Cina juga? Il a'jabakum kathratukum falam tuni ankum syai'a. Kualiti imannya tak kualiti, itu terhijab dari Allah. Dalam dunia angkum saya tak ada manfaatnya, jumlah yang banyak tak ada manfaat. Oleh karena yang penting apa kalau begitu? Yang penting apa? Sambungan hati kita kepada Allah. Seringkali sesuatu yang ada yang Allah bagi pada kita itu menjadi hijab antara kita dengan Allah. Seringkali macam itu menyebabkan kita bangga, akhirnya kita tak dapat berbuat apa-apa. Seharusnya
fadilah anugerah Allah itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, tapi sebaliknya justru itu menjauhkan kita dari Allah. Kita terlena dalam kenikmatan. Lupa akan Allah. Lupa akan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tahun baru. Saya sampaikan ayatnya Allah yang mempertanyakan pada kalian untuk direnungkan. Alam yakni lillazina amanu. Apa belum tiba masanya bagi orang mukmin untuk apa? Antah syakuluhum, khusyuk hatinya, fokus hatinya berzikir pada Allah. Bila masanya tiba? Sudah umur berapa? Tunggu umur berapa? Tunggu masalah selesai. Tunggu apa? Tunggu anak sudah nikah semua, kita baru mendekat kepada Allah. Tunggu apa? Tunggu umur berapa lagi? Untuk kita fokus hatinya kepada Allah, zikir kepada Allah. Tunggu aku. Saya sudah umur 60 tahun, tunggu aku. Yang sudah punya cucu, tunggu aku lagi. Masih lega-lega. Tunggu mati. Tunggu mati. Kalau mati nanti, senang-senang dulu, hartanya tidak dibawa, betul? Betul? Dibawa apa hartanya? Ustaz, betul, Ustaz. Marhaban. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salam alaika ya Rasul. Jadi ayat Quran tadi saya ingatkan kembali. Alam yakni lilladzina amanu au taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba masanya, wahai orang mukmin? Apakah belum tiba masanya antah sya'akulubuhum, khusyuk hatimu, fokus hatimu
Lidzikrillahi, untuk zikir mengingat Allah. Mari kita ini direnungkan ayat ini. Saya masih muda, Yai. Saya masih muda lagi. Jauh. Iya, muda macam kelapa muda itu. Itu yang diambil dulu. Iya. Sedap ini kelapa muda ini, ambil dulu itu. Yang tua dibiarkan sampai tua, sampai kering di atas. Jatuh-jatuh. Yang muda diambil dulu. Ada tak? Tak ada jaminan muda dan tua. Ya Allah. Tunggu apa kita nak fokus hati kita sentiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu anaknya sudah nikah semua. Apa kemudian masalah selesai kalau anak sudah nikah? Jangan kira. Kita nak perlu buatkan rumahnya. Betul. Tapi sudah rumah sudah ada. Tunggu apa lagi? Tunggu punya cucu. Tunggu mati. Kalau udah mati, yang ada tinggallah penyesalan. Rumahnya tidak dibawa, betul. Kebunnya tidak dibawa, keretanya tidak dibawa, istrinya diambil tetangga. Kalau masih muda lagi. Nunggu semacam itu ke? Mari mulai malam inilah kita janji kepada diri kita sendiri. Macam mana? Ada petunjuk dari Al-Qur'an. Wala tamuddanna 'ainaika. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Azwajam Ainaika, jangan kau, kata orang Jawa itu contoh panten apa? Jangan kau tunjukkan, jangan kau pandang kuat-kuat, matamu tolong dijaga. Jangan kau pandangkan, kau tunjukkan pandanganmu kuat-kuat. Ilama mentak nabi azwajam minhum zahrotal ayat. Persoalan itu timbulnya dari kita memandang. Melihat tetangga beli Alphard. Saya mulai dulu kancil, yang punya kancil proton ini tetangga juga baru beli Alphard. Rumahnya mah batu cantik macam istana. Rumah saya
wala tamuddanna 'ainaika ila ma mat'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan kau tunjukkan pandanganmu pada sesuatu yang kami berikan kenikmatan pada sebagian orang itu. Azwajat min apa? Zahrotal hayatid dunia. Keindahan kehidupan dunia. Kalau macam itu, kita pandang mereka, itu seringkali itu menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Dunia itu dengan Allah besar mana? Allah dengan dunia besar mana? Besar Allah. Sering kita katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul. Dunia berarti kecil. Kecil dunia. Tapi macam mana yang maha besar itu dapat tertutup oleh perkara yang kecil. Tangan saya ini, tapak tangan saya ini dengan dinding itu besar mana? Kalau saya dekatkan ke sana, boleh tak tangan saya menutup dinding yang lebar itu? Tak boleh. Secara logik tak boleh. Tapi coba dekatkan ini. Ya. Hilang semuanya. Yang kecil dapat menutup yang besar. Tak usah ini aja. Lekat itu macam mana kamu? Jauhkan tadi wala tamuddanna 'ainaika ila ma mat'na bi. Coba jangan patah pandang. Jadikan ini sebagai dalil akan keagungan Allah. Keagungan Allah. Dalil pada matelurnya yang kita tujuh. Kita tak ini yang kita anggap penting ini. Saya penting punya kita yang bagus. Saya penting punya ini, punya ini, harusnya ini, harusnya jabatan ini. Nanti kalau sudah mati tak berguna. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'an fabasaruka al-yawma hadid. Ya Allah, Habibie, Habibie. Duduk.
kita sering silap dalam memandang sesuatu. Kita mengira kadang-kadang perkara yang di sini ini penting. Kita mengira kadang-kadang kedudukan itu penting. Kita mengira kadang-kadang sesuatu ini penting. Kita tidak menganggap sujud kepada Allah itu penting. Kita tidak menganggap zikir itu penting. Kalau sudah mati, kata Quran tadi, walakum tafi ghaflatin minha, sungguh kamu lupa tentang hal ini akhirat. Tertutup oleh dunia, tertutup oleh dunia. Fakashahna anka lita'an, kemudian aku buka, aku singkap penghalang ini darimu. Ketika kamu sudah mati, semua jadi tersingkap. Ternyata saya sujud dulu itu penting. Ternyata sesedekah itu penting. Ternyata saya ikut majelis itu penting. Tapi semua itu aku lupakan, aku tinggalkan. Menyesal ya Rabbi, Rabbi Jiul, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia lagi. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, aku akan melakukan kebaikan-kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Penyesalan selalu datang kepada. Tunggu menyesal, tunggu menyesal. Tadi makanya alam yakni lillahi na'amanu anfasyahulubuhum lizikrillah. Jadi nomor sepat tadi caranya macam mana? Lah takut dan naik-naik akan tidak terhijab dari Allah. Jangan selalu tunjukkan pandanganmu kepada mamat ta'na di azwaja zahratal ayat ayat itu. Jadikan sesuatu yang ada ini, fenomena alam yang ada ini, kejadian-kejadian yang ada adalah dalil akan kehebatan Allah, kuasa Allah, kuasa Allah. Coba saya nak tanya kepada tuan-tuan, punya cerita semua ya? Punya cerita. Alpat itu yang bikin siapa? Yang buat siapa? Manusia. Manusia. Cepun. Allah itu manusia. Allah itu manusia. Kue, kue, kue. Karipak itu yang bikin siapa? Mak itu Allah. Ini baju, ini baju, ini yang bikin siapa? Manusia. Allah itu manusia, bukan Allah ya. Bila ada pencipta selain Allah kan begitu. Makhluk itu bukan. Makhluk itu bukan. Makhluk. Ini makhluk ya. Kholiknya siapa? Manusia atau Allah? Bening. Ini salah satu contoh bahwa pandangan mata kita sering terhijab kepada Allah. B-
coba sekarang saya tanya, yang bikin karipap itu tenaganya dari siapa? Dari siapa? Ilmunya dari siapa? Dua alat itu, dia hanya sekedar A. Juga begitu, yang buat kereta alpa itu siapa? Kata Quran, Allah. Kata Quran, wal khayla wal bidola wal hamira litarkabuha wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kalau dulu kuda, Allah bikin kuda, bighal, kemudian hamir, itu apa litar kamu, kamu naiki kendaraan dulu itu loh. Coba ayat berikutnya, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah juga bikin, juga menciptakan ma la ta'lamun, kendaraan-kendaraan yang kamu tak tahu. Kalau dia bikin siapa? Jepun ke Allah. Jepun ke Allah. Yang bikin HP ini siapa? Cile ke Allah. Paham? Tauhidnya paham ya? Paham. Itu kita selalu berlatih tauhid macam itu. Kita tunjukkan pada batu perhatian kita bukan kepada makhluknya, tapi kepada Al-Khaliq pencipta. Pak. Kalau kita dibagi minum macam itu. Bismillah. Kalau tuan-tuan yang minum, dalam perasaan diri tuan-tuan, aku minum atau aku dibagi minum? Iya ke? Aku minum ke atau dibagi minum? Seringkali kita merasa aku pada bagaimana tuntunan doanya Rasulullah. Lepas minum apa tuntunan doanya? Alhamdulillah. Allah yang bagaimana yang macam mana? Alladhi at'amana, yang bagi makan aku, kuasa kona, dan bagi minum. Kalau itu aku minum, itu Allah bagi minum. Tuntunan doa dari Rasulullah ini sebenarnya membimbing hati kita agar kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok makanan macam ini, tengok ini praktis sekali untuk belajar tauhid melalui tuntunan doa. Bagaimana doa anak makan? Allahumma barik lana tirojabah. Allahumma barik lana fima rozaktana. Ya Allah, bagilah keberkahan pada kami atas apa-apa yang kau bagi rizki pada kami. Lihat ini,
tapi lihat yang bagi rizki. Pak, boleh kiranya kita tuh mind berpikir kita ini dirubah macam itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi juga pergantian siang dan malam, malam dan siang, itu semua adalah ayat tanda-tanda kuasa Allah liulil albab, bagi orang yang cerdik. Siapa itu? Ayat berikutnya penjelasannya. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في السماوات والأرض. ذكر kemudian في ذكر. Oleh karena itu kalau dalam thoriqah Naksabandiyah di sini untuk fikir ini diisi Allah, diisi Allah, Allah di sini diisi Allah, ya bersambung. Pak, Pak, jadinya ilmu yakin. Apa? Ilmu pengetahuan tentang keyakinan yang diperoleh berdasarkan panca indera. Tapi itu tidak menyentuh hati. Tapi kita yakin dengan ini, yakin bahwa itu yang mencipta Allah. Kenapa? Karena adanya ini pasti ada yang menciptakan. Yakin 100%. Akal. Itu namanya ilmu, ilmu yakin. Terus macam mana untuk dari ilmu yakin menjadi ainul yakin? Itu harus ditempuh melalui suluk salik perjalanan hati, zikir kepada Allah. Ini urusan golf. Kita dapat merasakan akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ini bukan urusan akal, tapi urusan qalb. Maka di sini perlu berpikir, Allah, Allah, la ilaha illallah. Apa yang laku isbatnya Allah, 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 Allah. Lamu, 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 lamu. Dapat merasakan kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita melalui hal yang simpel, yang ringan-ringan saja. Siapa Allah itu? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini kan keseharian kita. Allah adalah zat yang memberi makan,
dan memberikan rasa aman. Maka bismil atas nama Allah itu tuntunan. Ini kesadaran hati seperti itu. Innahu huwa adhaka wa abka. Siapa Allah itu? Dia lazat yang menyebabkan, membuat orang ketawa, juga membuat orang menangis. Kalau ada orang menangis, yang buat menangis siapa? Allah. Boleh taskan buat orang menangis? Boleh. Coba orang menangis kan? Boleh tak? Yes. Saya tak salah jumpa dengan sahabat tadi menitikkan air mata, saya tidak bisa apa rindu menitikkan air mata. Tak boleh dibuat-buat macam itu. Allah yang bagi. Innahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat kamu tertawa. Ya. Dan buat kamu menang. Itu kan ringan-ringan saja. Siapa lagi ya Allah? Innahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah zat yang membuat mati dan membuat hidup. Ada orang mati apapun sebabnya, yang tampak bukan kematiannya, tapi Allah yang mematikan. Pak, kau masih hidup ini. Allah caranya macam-macam. Kamu sakit dibawa ke dokter, ya sembuh. Dan macam-macam membuat itu. Jadi melihat sesuatu ini sambungnya kepada Allah. Innahu huwa aghna wa aghna. Coba tanggajem. Lihat tengok. Innahu huwa aghna wa aghna. Dialah Allah dan yang membuat kaya dan membuat orang merasa cukup, berkecukupan. Allah melihat orang kaya, oh Allah yang berkaya. Kamu yang kaya jangan merasa kaya, itu adalah titipan dari Allah. Itu kadang-kadang itu kaya merasa itu hasil saya, kalau bukan saya. Jadi hijab negara Allah. Anugerah itu kadang-kadang menjadi hijab antara kita. Jadi ringan-ringan saja belajar tauhid itu. Quran, beliau. Keseharian dalam kehidupan itu penting. Akhir kali itu lamu-lamu sendiri kita perhatikan, kita akan didekatkan. Dengan sendirinya kita nanti akan redho. Dengan sendirinya kita akan sabar. Dengan sendirinya kita akan syukur. Tanpa perlu belajar redho, tanpa perlu belajar syukur, tanpa perlu belajar sabar, kalau tauhidnya benar. Paham? Kenapa kamu tak redho? Tauhidnya yang kurang benar. Syukur tauhidnya yang kurang benar. Yang kita perhatikan adalah sesuatu ini, kejadian-kejadian ini, melupakan Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sekali lagi, alam yakni lil ladzina amanu an
taksya'a kulubuhum li zikrillah. Apakah belum tiba masanya bagi orang mukmin seperti kita-kita ini, antaksya'a kulubuhum, fokus hatinya, khusyuk hatinya, li zikrillah, untuk zikir kepada Allah, untuk ingat mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah. Allahumma, Allahumma, ayat telah bisa terlihat. Sudah pernah belum? Tambah lagi satu ayat padu ya. Kamu. Agar kita cuma diberikan pokok-pokok iman kita. Macam mana? Wasbir, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha Allah wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu. Tadi jangan apa panjangkan matamu dan tunjukkan pandanganmu kepada Muhammad Ta'ami yang kedua ini, agar tauhid kita sudah dijaga. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, tahanlah dirimu, sabar, tahan dirimu. Dengan siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yang menyembah Tuhannya, bil ghadati wal asyi, pagi dan petang, yuriduna wajha. Orang yang tadi itu semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Bersama dengan Ustaz Tirzanto yang sering bersama dengan beliau-beliau, ikhlas karena Allah. Bahwa kalau tidak begitu, kita macam ini lawan majlis, macam ini jangan semangatmu. Nanti jumpa istri, lebih lagi. Jumpa kawan kawan kerja, lebih. Makanya wasbir nafsaka ma'al ladzina rabbil ghadati wal asyi yuridu wajha wala ta'du aynaka anhum, jangan palingkan pandanganmu dari mereka, jangan palingkan pandangan dari mereka. Kadang orang berhimpun dengan para tuan guru, saya punya hajat ini tak kabul-kabul, saya sudah tahajud, sudah duha, sudah manakiban, tak kabul hajat saya. Jangan palingkan kamu dari mereka semata-mata turidu zina atau hayat dunia, karena kamu menginginkan perhiasan dunia. Jangan kamu taat, jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya aku lupakan, katanya Allah. Berpaling dari tuan guru, bergabung dengan komuniti-komuniti yang tak ada manfaatnya. Walatuti man alfal nagelbahu watabahawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya, keinginan-keinginannya. Wa kana amruhu furutan,
Na'udzubillah ini. Na'udzubillah ini tadi. Insya Allah kalau itu dua itu dilakukan, insya Allah tauhid kita semakin kokoh. Allahumma Al-Fatihah. Mari saya ajak bersama-sama untuk mohon pada Allah masing-masing. Kita manusia hidup, orang hidup pasti punya hajat, betul? Betul. Mari belajar, jangan jauh-jauh dari Allah. Belajar sesuatu yang ada, masalah-masalah kehidupan yang ada, jangan menjadi hijab antara kita dengan Allah. Justru itu jadikanlah sebagai wasilah, sebagai dalil, semakin dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, bi barakati wa karamati sultanil awliya Syekhul Qadir Jilani radhiyallahu bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Takdir ajatina. Oh, masuk. No.
لا إله إلا الله
Ada yang bersolat, ada yang berjumpa.
Wasyadima dari wa'ala adimi sallakam ajama'a ta'ala ilaluhi wa nafsi zahiranu wa batin anja kasatar wa manaman wa jangri arbi wa alizati li jami'il yuhidun ya qabla al-akhirati ya amin. Ya Latif, Ya Latif, Ya Karim, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Jadid, Ya Jadid, Ya Karim, Ya Amin, Ya Amin, La ilaha illa anta, Ya Jadid, Ya Rahim. Subhanakallah ya Rahman wa Asmallahu Akbar. Subhanakallah ya Rahman wa Asmallahu Akbar. Subhanakallah ya Rahman. Subhanahu wa ta'ala qulubana. Ba'da isyadai jannah wa dalam rahmat innaka tarwahab. Ya wabun parfir lana zulumana. Allahumma arfir lana zulumana wa lakama rabbahu siwara. Wa di abainah. Wa di ummahatina. Wa di jadina. Wa di jadina. Wa di masyarakat wa zuriyatina wa di jamaatina. والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب الدرجة وقيم السيئات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي. Allahumma inna na'udzubillahi Allahumma inna wa la amana min qabli bi zikri la ilaha illallah wa la amana min qabli bi zikri la ilaha illallah wa la amana min qabli bi zikri la ilaha illallah wa la amana min adabin nar bi zikri la ilaha illallah wa la amana min adabin nar bi zikri la ilaha illallah wa la amana min adabin nar bi zikri la Allahumma insyna za bi jahannam ya Allah. Allahumma alika insyna za bi jahannam ya Allah. Allahumma alika insyna bi jahannam ya Allah. Ya hadi ibn as-siratul mustaqim siratul ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa asna al-baita rabbika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wa
wasi'an wa halalan tayyiban wa halalan jamakun wa rijalan tamu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita tetap berisik tausiah dalam acara itu saya akan keluar. Tamu kita yang hadir adalah kalangan-kalangan imam-imam nakib dan apa yang disampaikan oleh kiai tadi adalah berkenaan dengan tauhid yang kita amalkan sejak kali kita bermanakib dalam majlis muraqabah. Alhamdulillah dalam majlis muraqabah kiai telah membawa kita beberapa maklumat yang harusnya kita ambil iktibar ini tentang ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga tadi berkenaan dengan suruh kita ni baik di badan Hulus Sadah ini memang tumpuan kita kepada majlis bersyukur. Di Sabah pun saya bawa itu juga. Di Sabah saya dah ada dua rumah suruh seperti ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat
mengembangkan amalan suluh ini daripada Semenanjung sampai ke Sabah, Sarawak, insyaAllah mudah-mudahan. Dan sebagaimana yang ditekankan oleh Kiai Jadi, zikirullah itu adalah amat penting, sebagaimana yang dipermankan fazkurullah aqyamah wa qu'udan wa 'ala junubih. Ingatlah Allah dalam keadaan kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Bolehlah saya sedikit bagikan maklumat. Maknanya dunia dan akhirat itu tidak boleh dipisahkan. Dalam masa kita berdiri, kita urusan dunia, urusan masyarakat dan sebagainya, itu hal dunia. Tapi urusan akhirat adalah diri kita yang batin, yang dikatakan hati yang pun kamu boleh kiai jadi. Jadi janganlah ambil, marilah kita ambil iktibar dan pesanan daripada kiai jadi, hendaklah kita melatih hati kita senantiasa mengingati Allah dalam apa keadaan sekalipun. Itu untuk akhirat kita. Sama ada kita berdiri dalam urusan keduniaan kita, urusan masyarakat kita, dalam masa kita duduk bersembang, bersantai dan mendengar apanya ceramah ataupun dalam majlis ilmu ini, telinga kita dengar apa yang disampaikan, tapi hati kita tetap berserta dengan Allah. Begitulah juga dalam keadaan berbaring, dalam keadaan tidur, kita dituntut mengingati Allah. Mengingati Allah itu tanda beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Inilah yang sepatutnya ada pada kita, yang disampaikan oleh Kiai Jadi dengan berkat majlis kita ini, mengizinkan saya untuk menerangkan selanjutnya. Dan dari segi pengalaman saya, ini kerja hati adalah kerja tariqah, amalan tariqah. Jadi kalau kita tidak bertariqah, kita kurang mendapat maklumat tentang hati. Jadi saya dah duduk jalan ini, jadi kanalah saya sampaikan syariat, tariqah, akidah, makrifah, satu rangkaian yang tak boleh dipisahkan. Macam kata-kata, jadi nak dibukakan hati kita yang dikatakan puat, salah, luput dan sirun, sebagaimana firman Allah melalui hadis kudusi, aku jadikan lembaga Adam itu sebagai satu mahligai. Pada mahligai itu ada dada, dalam dada itu ada kalbu, ini jantung. Dalam jantung itu ada puat, mata hati yang pertama, untuk menjangkau ke alam malakut. Dalam puat ada solat, untuk melangkau ke alam jabarut. Dalam solat ada lubun, untuk menjangkau ke alam lahut. Dan seterusnya ke alam sir, untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, menepati hadis Rasulullah, awal-awal bin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Itu yang ditekankan kait tadi. Rukun Islam pertama syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku menyaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku menyaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Ini yang kita syahadahkan, hendaklah kita kenal. Kurang-kurang tadi kata kiai, kita berdamping dengan Allah, berserta dengan Allah. Wa wa ma'akum aina ma kuntum, di mana ada kamu, di situ ada Tuhan kamu. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita pada malam ini membuka
pintu rahmat bagi kita semua dalam lindungan Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai tuan rumah, saya memohon ampun dan maaf sekiranya tidak kesempurnaan majlis saya ini, dan juga nanti kita akan menikmati jamuan yang telah disediakan oleh banyak yang datangnya daripada sedekah hadiah jariah amal jariah daripada jiran tetangga sahabat handai dan hari jemaah semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akhir kata, kita mohon majlis kita ini mendapat keberkatan dan taufik dan hidayah dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam. Salam. Allah berambar berasalnya Allah. Wajibkan Muhammad Rasulullah. Hayya salat, hayya falah. Rukuat salat, rukuat salat. Allah berambar akbar. La ilaha illallah. Baju. Cuan.